Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Izinkan kami dalam kesempatan pada hari ini pengurus masjid Bagus Salam Komplek Duta Bandara Permai menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Salat Jumat ke-269 di Masjid Bagus Salam pada tanggal 24 Syawal 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 3 Mei 2024 jatuh pada pukul 11:42. Adapun petugas salat Jumat pada hari ini Muazzin Bapak Haji Mulia Hamram, Ma'asyiral Bapak Eko Mulyawan, Khatib sekaligus Imam Bapak Ustaz Mursalin S.Pi. Kas Masjid Bagus Salam sampai dengan tanggal 3 Mei 2024 sebagai berikut. Saldo kas Jumat lalu penerimaan sebesar Rp13.240.450. Infak Jumat tanggal 26 April 2024 penerimaan sebesar Rp962.000. Sedekah dari tanggal 26 April sampai dengan 3 Mei 2024 penerimaan sebesar Rp73.000 dan pengeluaran sebesar Rp725.000. Total saldo kas sampai dengan tanggal 3 Mei 2024 adalah Rp13.550.450. Kas badan amal kematian Masjid Bagus Salam sampai dengan Jumat tanggal 3 Mei 2024 sebagai berikut. Saldo BAK Jumat lalu penerimaan sebesar Rp23.847.000. Penerimaan dan pengeluaran penerimaan sebesar Rp2.070.000, pengeluaran sebesar Rp450.000. Total saldo kas BAK sampai dengan 3 Mei 2024 sebesar Rp25.467.000. Informasi keuangan masjid lebih terperinci dapat dilihat pada papan pengumuman Masjid Bagus Salam baik laporan bulanan maupun laporan setiap periode Jumat. Bagi jemaah Masjid Bagus Salam yang berniat berkurban, kami siap mengkoordinir hewan kurban setelah dilakukan rapat pengurus disepakati per orang sebesar Rp3.000.000 dan saat ini telah terdaftar sebanyak 10 orang. Kami mengingatkan tentang keutamaan berada di saf pertama di salat Jumat, maka bersegeralah untuk menepatinya. Bagi jemaah yang membawa handphone agar sementara disilentkan dan para jemaah salat Jumat dimohon tidak berbicara ketika khatib sedang menyampaikan khutbah, tenang dan diamlah agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menutup pengumuman ini, marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah untuk saudara-saudari kita yang sedang ditimpa musibah ataupun sakit. Semoga diangkat penyakitnya dan kepada seluruh jemaah serta donatur pembangunan Masjid Bagus Salam, semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Ansitu wasmahu wa atihu rahimakumullah.
رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وينصرهم على معاند. رب اكتب لنا من فضلك الخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladhina amanu bittaqwallah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan izinnya juala sehingga dapatlah pada hari ini kembali kita bersama-sama berkumpul di majlis Jumat yang mulia ini guna melaksanakan serangkaian ibadah Jumat di Masjid Babus Salam yang sama-sama kita banggakan ini. Salawat beserta salam senantiasa kita limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, tak lupa khatib berwasiat terutama kepada diri pribadi khatib. Marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Suatu ketika seorang Arab dusun datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bertanya tentang Tuhan. Pertanyaannya kira-kira demikian. Wahai Muhammad, Tuhan itu apakah jauh atau dekat?
Apabila Tuhan itu jauh, maka akan saya panggil dia dengan suara keras. Tetapi apabila Tuhan itu dekat, maka akan saya panggil dia dengan suara yang pelan saja. Mendengar pertanyaan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung memberikan jawaban, karena apabila dijawab oleh Rasulullah bahwa Tuhan itu dekat, maka tentu seorang Arab dusun ini akan balik bertanya dan memberikan sangkaan. Seandainya dekat, mengapa tidak kelihatan? Atau apabila dijawab Rasulullah bahwa Tuhan itu jauh, barangkali antara jawaban jauh ini ada sesuatu kecenderungan dari Arab, seorang Arab ini, untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum agama. Karena memang cara berpikir seseorang ini, intelektualitasnya seorang Arab dusun ini dibilang sangatlah rendah, sehingga tidak mampu menangkap atau memahami apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika sekiranya beliau memberikan jawaban. Ma'asyiral muslimin sidang jumat rahimakumullah, terhadap peristiwa ini, dialog antara seorang Arab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Allah tidak tinggal diam saja. Allah Subhanahu Wa Taala tidak tega membiarkan Rasulullah dalam keadaan ragu, dalam keadaan bimbang, sehingga dia sendirilah yang memberikan jawaban atas pertanyaan seorang Arab dusun ini. Dan jawabannya tersebut sampai hari ini masih tersimpan rapi di dalam Al-Quran Al-Karim, tepatnya di surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarji'un. Yang artinya, dan apabila hambaku bertanya kepadaku, hai Muhammad, tentang aku, jawablah olehmu, sesungguhnya aku dekat, aku akan selalu memenuhi harapan dan permohonan yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendak mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari yang disebutkan sebagaimana artinya demikian, jika seorang hambaku mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta, dan jika ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa, dan jika ia mendekat kepadaku dengan berjalan kaki, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Ma'asyiral muslimin sidang jumat rahimakumullah, dari jawaban ini, jawaban atas pertanyaan seorang Arab dusun terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, yang kemudian dijawab oleh Allah melalui firman-Nya dan diperkuat oleh hadis Rasulullah, nampaknya terhadap suatu anjuran yang adanya menantang kita sebagai manusia agar kita selalu memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk doa. Allah memang tahu apa yang kita getarkan oleh batin kita. Allah Maha tahu apa yang kita inginkan. Allah yang kita apa yang kita hajatkan. Namun Allah meminta agar manusia agar meminta semua yang digetarkan oleh batin kita, semua yang kita inginkan, yang kita hajatkan tersebut diucapkan, kita wujudkan dalam bentuk doa. Janganlah ada terlintas dalam pikiran kita perasaan malu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu malu, karena Allah justru sangat suka kepada hamba-Nya yang suka dan banyak berdoa, dan Allah malah membenci kepada hamba-Nya yang malas untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku penuhi permintaanmu. Quran surah Al-Mumin ayat 60. Ma'asyiral muslimin sidang jumat rahimakumullah, berdoa merupakan bagian terpenting dalam ajaran Islam, sehingga dalam bentuk-bentuk kegiatan ritual keagamaan, kedudukan dan fungsi doa menempati urutan yang teratas. Bahkan dinyatakan bahwa doa itu adalah ibadah, doa itu adalah otaknya ibadah, doa itu senjata orang yang beriman dan tiang tonggak agama, sinar cahaya langit dan bumi. Mengingat betapa pentingnya doa tersebut,
ibadah dalam Islam selalu terdapat di dalamnya unsur doa, seperti sholat umpamanya. Banyak sekali ada di dalamnya unsur doa. Demikian juga dengan bentuk-bentuk ibadah lainnya, seperti puasa, zakat, haji, dan bahkan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Dari bangun tidur hingga tidur lagi, kita senantiasa dituntun untuk berdoa dan berdoa. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau berpredikat sebagai rasul, pilihan yang senantiasa mendapatkan ma'unah dan pertolongan Allah dan dilengkapi dengan berbagai mukjizat atau keistimewaan yang luar biasa, di samping adanya jaminan Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau terhindar dari dosa dan kesalahan, namun ternyata kehidupan beliau senantiasa dihiasi dan dipenuhi oleh doa dan doa, pertanyaan, permohonan demi permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seperti kita yang banyak memiliki kebaikan ini, kita sering berbuat dosa dan kesalahan, maka sudah selayaknya, sudah sepantasnya apabila kita senantiasa memperbanyak doa dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam kehidupan yang serba modern dan komplit ini, maka kehadiran doa berikut fungsinya benar-benar membantu dalam kehidupan kita. Dengan banyak berdoa dalam artian menyadarkan sepenuhnya akan kelemahan diri dan ketidakmampuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sembari mengharapkan pertolongannya, insyaallah pikiran kita akan menjadi tenang, jiwa kita akan menjadi tentram, yang pada gilirannya nanti insyaallah segala problem hidup dan kehidupan kita, kita alami, dapat kita atasi dengan baik, karena kita yakin bahwa akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin pula bahwa bagaimanapun rumitnya suatu masalah, pasti terdapat jalan keluar. Tidak ada persoalan hidup dan kehidupan yang tak dibatas dan tidak ada jalan keluarnya. Bahkan pepatah telah mengatakan, banyak jalan menuju Roma, di mana ada kemauan, disitulah ada jalan. Wa'asyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ingatlah bahwa berdoa adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah, karena dialah yang memerintahkan kita untuk berdoa. Orang yang angkuh dan sombong, yang tidak mau untuk berdoa, segala usaha dan aktivitas yang dilakukan tanpa berdoa, maka usaha dan aktivitasnya tersebut akan menjadi rapuh. Sebaliknya pula, berdoa saja tanpa berusaha ibarat roh tanpa jasad. Oleh karena itu, mari sama-sama kita senantiasa berusaha dan berdoa, karena doa sesungguhnya mempunyai kekuatan dan keajaiban tersendiri yang bersifat abstrak. Dan pada saat-saat tertentu, doa dapat berperan lebih jauh dan lebih besar daripada amalan-amalan yang nyata. Akhirnya, marilah kita tingkatkan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seiring dengan itu pula kita tingkatkan pula kegiatan-kegiatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kegiatan-kegiatan amal soleh, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, dan apa yang kita doakan akan menjadi doa dan permohonan kita, kiranya dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Thank you.
Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya 'ibadallah, ittaqullah, ittaqullah min sibain lughawi wa futuri al-khabar, wa antahu 'amma nahakum 'anhu wa zajar. Fa qala ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معكم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك أن تؤيد الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى